bạn đã mới đây mất điện Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kami hari ini menyampaikan bahwa kami lagi meninjau pembangunan peningkatan jalan ruas Simargarap Baringin, Kecamatan Pasar Ibu Tobing, yang kita bangun sebesar 1,4 km, lebar 3 meter ya, 3,5 meter dengan biaya 3,7 miliar. Tahun depan kita rencanakan ini dibangun kembali sehingga bisa menghubungkan antara Kecamatan Sosor Gadong dengan Kecamatan Pasar Ibu Tobing. Dan di Sosor Gadong juga lagi dibangun karya bakti sudah 2 tahun berturut-turut agar bisa menyambung jalan ini antara Sosor Gadong dengan Kecamatan Pasar Ibu Tobing. Perlu kami sampaikan bahwa tahun 2020 ini kami membangun peningkatan jalan ruas Anggoli Sibiobio. Ada beberapa jalan yang kami bangun di Kabupaten Tapanuli Tengah. Kami akan sampaikan peningkatan jalan ruas Anggoli Sibiobio Kecamatan Sibabangun sebesar 3,3 km itu sekitar 6 miliar. Peningkatan Simargarap tadi 1,4 km sebesar 3,7 miliar. Peningkatan jalan ruas SP Sekolah Sampang Marur Kecamatan Serandorung itu 1,8 km itu sebesar 5,4 miliar. Peningkatan jalan ruas Tambajae Palombang Kecamatan Manduamas 3,6 km 7,2 miliar. Ada juga peningkatan jalan Perbaja Kecamatan Serandorung itu sebesar 1 kilo 350 meter itu sebesar 1,9 miliar. Ada pembangunan jalan Sibuluan Terpadu Sibuluan Nauli Kecamatan Pandan itu 348 meter itu sekitar 549 juta. Peningkatan jalan Pananggahan Siapas Kecamatan Sorkam itu 976 meter 1,4 miliar. Ada peningkatan jalan Sihorbo Purbotua Kecamatan Barus Utara itu 1 km sebesar 1,4 miliar. Ada peningkatan jalan Dame, Kelurahan Aik Tolang, Kecamatan Pandan, itu 325 meter, 353 juta. Peningkatan jalan Kampung Mudi, Aik Daka, Kecamatan Barus, itu 3,6 kilo kali 4,5 meter, sekitar 4,4 miliar. Peningkatan jalan Bukit Patupangan, Kedai 3, Kecamatan Barus, itu 600 meter kali 3, itu sekitar 2,3 miliar. Pembangunan dek penahan jalan desa Suga-Suga Hutagodang Kecamatan Pasar Ibu Tobing itu 359 juta. Menangkut jalan yang kedua, kita ada juga pembangunan jalan lagi proses tender. Dalam waktu dekat akan kita kerjakan di 2020 total semua. Ada peningkatan jalan ruas Saragi Nganjur Kecamatan Manduamas. Itu 6 km kali 4 meter. Itu kita hot mix. Semua ini hot mix ya. Yang kami sambut. Maksud kami peningkatan itu adalah hot mix, itu sekitar 12,6 miliar. Ada peningkatan jalan ruas Sibabangun Pulau Pakat, Kecamatan Sibabangun, itu 7,5 km atau 7.500 meter kali 4 sebesar 15 miliar. Ada peningkatan jalan ruas Lopian Jago-Jago, Kecamatan Badiri, itu 3,5 km kali 4 meter, itu sekitar 7,5 miliar. Ada peningkatan jalan ruas Hutabalang, Aik Bontar, Kecamatan Badiri itu 7.600 meter kali 3,5 meter itu 15 miliar. Ada peningkatan jalan ruas Kolang Huta Tinggal Kecamatan Kolang. Jadi kita akan bangun ada peningkatan jalan dari jalan yang mungkin hancur akan kita hot mix itu di Kolang Huta Tinggal itu 2,7 kilo kali 3,5 meter itu sekitar 5,5 miliar. Ada peningkatan jalan ruas Pinang Sori Marsundung Kecamatan Pinang Sori itu jalan hancur kita bangun hot mix itu 8 kilo kali 3,5 miliar itu 15,5 miliar. Ada peningkatan jalan ruas Pulau Pakat Siaratuon Kecamatan Sukabangun itu yang akan kita bangun itu 3,6 kilo kali 3,5 meter itu 10 miliar. Ada peningkatan jalan ruas Simpang Sawit Nganjur
Kecamatan Manduamas. Itu kan hancur. Itu sekitar 5.200 meter akan kita bangun kali 4,5 meter. Sekitar 14 miliar. Ada peningkatan jalan ruas Goting Mahe Batu Leap. Kecamatan Sorkam. Kita bangun itu 2.000 meter atau 2 kilo. Kali 3,5 sekitar 5,5 miliar. Ada peningkatan jalan ruas Binang Sori Toga Basir. Itu kan hancur. Kita bangun 6 km kali 3,5 sekitar 10 miliar. Jadi total ada 110 miliar tambah 145 miliar 740 juta 697.400 rupiah. Sekitar 70,76 kilo jalan yang akan kita bangun tahun ini di Kabupaten Tapanuli Tengah. Ini jalan mungkin sudah mulai pertama kali dibuka sampai sekarang tidak pernah diperbaiki mungkin. Ini diperkirakan kepala desa ada 6 kilo ya ke atas. 6 kilo. Yang baru dibangun 1,4. Sampai ke daerah itu 7 kilo. Kami targetkan 2021 sampai 2022 harus selesai. Tembus. Dari apa juga Sosor Gadong juga lagi dibuka. Jadi ketemu di tengah. Nanti karena kita juga berencana sudah mengasihkan untuk perkebunan sawit di atas itu di beberapa desa di Kecamatan Sosor Gadong maupun Pasar Ibu Tobing untuk apa namanya plasma ya, sawit masyarakat itu yang kita rencanakan biar ada penempatan tambah income masyarakat ini.